Lu ngapain sini, ha? Gue sebentar lu ya. Hari ini ada berita agak buruk, guys, karena Kapten Kuyoyo baru masuk angin ya. Jadi karena sudah bapak-bapak gaming, agak masuk angin ya, guys. Kalau kemasukan angin sedikit langsung gimana-gimana gitu badannya. Makanya ini harus pakai jubah ini, guys. Pasukan khusus Kapten Kuyoyo. Oke, guys, ya, hari ini kita akan lagi-lagi bermain Attack on Titan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, aku akan membaca komen-komen yang telah kalian tulis di video sebelumnya. Let's go. Oke, guys, jadi ada beberapa komen dari kalian ya. Terima kasih banget yang sudah berpartisipasi memberikan komen-komen di video sebelumnya ya. Di sini ada Unibo Gaming. Bang, masih ingat gue nggak? Aduh, lupa gue. Siapa ya Unibo Gaming ya? Soalnya kalau namanya ganti, lupa saya, guys. Maaf ya, Unibo. Ada Om Ivan 9, ambil buff bang, biar mana nggak cepet habis. Lu kira apa nih Mobile Legend harus pakai buff biru ya? Tolong Om Ivan ya, gue cium nanti. Ada Chandra Dwi Force, terima kasih Chandra ya, sudah pertama kali nonton video markas gue. Ada Om Freddy, comeback bang. Jelas dong ya, kalau sudah bapak-bapak gaming ya harus comeback. Dari Om Denny Arsofendi, tunggu live game horornya bang, karena banyak game-game horor baru yang siap menghabisi mu bang. Yo, anjir, kok jadi serem banget gini ya? Gue mau dihabisi game-game horor ya. Oke, bang Denny ya, untuk sekarang mungkin belum bisa live karena walaupun gue rekaman gini, gue sambil apa namanya ngurus anak ya, jadi nggak bisa live ya. Kalau rekaman masih bisa ya. Terima kasih Om Denny. Ada Siki Will, bang, give a lock. Give a lock tuh apa ya? Tolong ya, kalau komentar diperjelas ya. Gue sudah bapak-bapak, susah nerjemahkannya. Ada Recha Setiawan, ditunggu live streamingnya. Terima kasih sudah menunggu live streamingnya ya, Recha Setiawan. Anjir gue tidur, anjir langap. Loh, maksudnya gimana anjir gue tidur? Aduh, kadang ya mau membuat bapak-bapak gaming pusing tuh ya seperti ini, guys ya. Anjir gue tidur, maksudnya gimana? Ada Alvin Prasetyo, sekarang channelnya mau 1000 subs. Terima kasih ya, amin, semoga cepat 1000 subs ya. Ada dari Ibnu Always Gaming, sebelumnya ada gamingnya ini nggak ada ya. Bapak-bapak yang satu ini lucu badah, inget anak. Ada anak gue mungkin kalau nonton gue main mungkin ya malu mungkin ya, punya bapak kayak gue ya. Ini ada yang bales, ada WKWK. Terima kasih Rizkula ya. Ada Bang Andi, bang, hai Bang Andi, halo Conan, halo. Oke, guys, terima kasih ya yang sudah komen, I love you so much teman-teman. Dan langsung aja kita masuk ke dalam gamenya, let's go. Here we go, guys, kita sudah berada di dalam gamenya ya. Dan terakhir kalau kalian melihat video Markas Kuyoyo itu kita diselamatkan oleh Titan gede ini ya, yang nggak pakai celana dalam. Di sini kalian bisa lihat. Dan Mikasa masih bisa bertahan hidup karena Titan ini membantu Mikasa ya. Gue nggak mau spoiler karena sebenarnya gue tahu sih siapa ini, tapi kita akan cari tahu bersama-sama, guys. Let's go ya. Kita akan mendekati Titan ini, guys. Ini nggak pakai celana dalam, guys ya. Tolong jangan ditiru, guys ya. Tolong ya, kalau main ke depan rumah, keluar rumah tuh, tolong pakai celana dalam. Kalau nggak nanti kayak Titannya ini, guys. Ini bisa gue acak omong nggak sih? Bentar, guys. Nah, ini dia. Oke, okay, let's go. Wow, the mysterious Titan. Marah Mister Sitanya, guys. Kira-kira siapa ya? Kita cari tahu bersama-sama ya, supaya seru, guys. Let's go. Oke. Buset. Buset, buset, buset. Hey, 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 tunggu saya, tunggu saya. Aduh, ini nggak punya gas, nggak punya blade Mikasanya. Wah, ampun, bang, 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 bang. Titannya sangat banget, guys, dicotosin semua. Dicotosin semua nih, guys. Kita lihat pertarungan antar Titan ya. Buset. Titan.
Tunggu aku. Ini teman kita sih guys, jadi aman. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oke. It's on our side. Apakah ini berada di pihak kita? Mikasa pertanyaan seperti itu, guys. Kelihatannya sih teman kita sih, titannya enggak melawan kita nih, guys. Ya, jadi aman sih menurut gue. Oke, kita lihat pertarungan titan. Ya ampun. Bentar gue deg-degan, guys. Nanti nih, titannya keren banget. Hey, kamu mau kemana? Itu gedung-gedung dihancurin semua, gila. Titannya marah soalnya ini. Dia mau kemana sih? Oke. Jangan sampai kita keinjak titan, nanti kita mati ya. Oke. Kita sudah bergabung dengan Armin dan Connie. Hey, mau mana tadi titannya? Titannya hilang, guys. Oke. Si Arminnya mau kasih kita gas. Oke, kita sudah dapat gas. Thank you. Let's go. Oke, kita bantu titannya ya. Hey. Lehernya. Let's go. Kata titannya di mana sih? Gue kira loncat titannya. Oke. Mana sih titannya? Bentar. Kita kehilangan jejak sama titannya tadi. Kalau ini jahat. Kalau ini titan jahat. No. Bentar. Dan kita bunuh aja yang ini. Oke. Mati so. Se. Tadi titannya di mana ya? Oh, gue kira titan. Bentar. Ah, nggak tahu lah. Biar dia nyusul sendiri ya, guys ya. Kelihatannya itu di peta yang warna biru tua itu, guys. Kelihatannya loh ya. Bentar, gue deg-degan malah nih, guys. Bentar. Kita samakan dulu yang di sini, guys. Ini ada titan juga di. Hey, boy, itu dia. Kita bantu. Gila. Dipukul sampai mati. Dipukul sampai mati. Gila, lu kira sepak bola. Dikira sepak bola. Jangan. Gue bantu. Nanti kita bantu, guys ya. Kasian kalau dia lawan sendiri. Bentar. Yuk, kita bantu. Yeah. Wow. Hajar. Hey, bentar. Buset. Bentar. Oke, kita isi gas dulu ya. Ini titannya gila sih, ini parah, ini parah. Bentar, kita nyampetin yang hijau-hijau dulu tuh, guys. Teman kita butuh bantuan tuh ya. Let's go. Tunggu saya ya, Kapten Kuyoi datang menyelamatkan kamu, sayang. Bentar ya. Let's go. Hey, kamu jangan macam-macam sama temen gue. Double kill langsung, guys, tadi kita. Mission sukses, terima kasih. Bentar, ini ada dua di sebelah kiri, guys. Bentar, gue bantu ya. Oke. Bentar, di sini ada satu titan lagi. Gue bantu dulu ya. Kalau enggak teman kita bisa mati kalau enggak dibantu. Mati lu. Yes. Oh, ini bagian atas. Nah, kena lu. Bentar. Ya. Bentar. Gue berlindung dulu ya. Hati-hati, ketangkep. Let's go. Yes, mati satu. Kurang ini. Yes. Let's go. Mampus, yes. Aduh, gas gue habis. Oke. Aduh, kepencet. Aduh, ada titan muncul, ada kepencet gue, maaf. Keskip gas. Saking groginya. Oke. Nah, kita pakai jurus dulu ya, guys, supaya gas kita unlimited.
ada Titan, masih ada Titan yang membantu kita. Let's go. Mantap. Wow. Yes. Ini alot banget. Yes, mantap, mantap. Mati satu Titannya. Ada empat ternyata guys. Hati-hati ya. Oke, hati-hati. Bentar, guys, gue habis tuh. Bisa minta yang lain gak? Alah, luput-luput. Mati satu lagi. Eh, gue bunuh lu. Sabar bang. Let's go. Gak apa-apa, kita dibantu Titannya guys. Titan yang baik. Yes. Mana lagi? Hey, lu jangan macam-macam sama gue ya. Gue laporin Titan nanti. Bentar. Gue dapet gas, bentar. Gue pakai gas dulu. Mau habis soalnya. Eh, lu jangan nginjek gue ya, pas lu. Bentar. Bentar, agak susah soalnya banyak pohon di sini. Oke, let's go. Eh, ketatap gue. Lu mau kemana, ha? Lu mau kemana? Let's go. Kena lo. Yeah. Itu ada ungu-ungu di apa itu? Bentar, ada ungu-ungu guys di sana guys. Ah, tuh mau mati tuh. Bentar. Itu kalau nggak gue bantu bisa mati tuh. Hey, tunggu tuh. Sah. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Okay, thank you. Okay. Kita isi gas dulu ya, guys. Let's go. Tinggal satu titan besar. Let's go, my man. Captain Kuyuk is coming. Hajar. I'm coming. Tunggu ya. Nih. Mumpung gue lewat, gue cekat. Ini bisa naik ke atas rumah ini. Macam mana gitu loh ya. Ampun. Udah beres. Let's go, my man. Wow. Hati-hati nabrak rumah Mikasa. Let's go, my man. Langsung aja ini soalnya nggak habis-habis ditanya ini. Sah. Nabrak rumah kan. Untung nggak apa-apa. Bentar. Langsung kita bunuh aja nih bosnya. Sah. Sah. Hajar. Kita semprot dulu. Hey. Bentar. Hey. Bagian atasnya dong. Itu titannya kenapa tuh yang baik? Ini ibu-ibu. Titan ibu-ibu. Mission successful to the max, man. Walaupun Captain Kuyuyo masuk angin, tetap bisa membasmi titan-titan mesum ya, guys. Ini ngapain ini? Nggak pakai celana dalam itu? Bye-bye. Hai. Gila titanya. Wow, keren. Oke, titanya nih, dikeroyok 4 titan tuh. Mantap sarangnya ya, keren banget sumpah. Keren. Wow, oh regimen kita level 9 guys. Mikasa masih bisa bertahan hidup dengan dibantu oleh Titan Misterius guys ya. Kalau nggak ada Titan Misteriusnya,
entah mau jadi apa tuh Mikasa ya. Untung banget dan ditanya itu membela kita. Oke? Okay? Oke, okay, gak apa-apa ya. Kita sudah agak aman ini karena disamai oleh Titan yang baik ya. Dan ini teman-teman nanti hampir mati karena ada dua Titan yang nginjen di atas tower ya. Kita aja omong dulu. Teman-teman ada sini, ada Rainer. Ada Berthold. Yang terakhir ada siapa ini? Ada Anik. Bentar, gue beli dulu equip yang baru ada enggak sih? Enggak ada yang baru sih, guys, di sini, guys. Enggak ada yang baru sih. Ini lebih bagus sih angkoreng, kita beli dulu aja ya. Karena harganya lebih mahal, guys. Jadi kita mending beli yang lebih mahal aja, guys. Gas kapasitas. Oh, ini gas kapasitas lebih banyak nih. Jadi kita enggak gampang kehabisan. Bloodland, jangan. No. Ya, sudah bagus sih kalau ini, guys. Atau ini dah tulipnya lebih banyak sih, tapi damage-nya lebih sedikit. Enggak apa-apa lah ya. Jadi lebih lama dipakainya. Ada yang lebih bagus lagi enggak sih? Enggak ada. Equipment modification, oke, okay, bisa dimodifikasi nih, guys, ternyata. Oke, okay, kita bisa modifikasi, guys. Mantap. Yang ini bisa kita modifikasi juga kah? Yes, kapasitas kita semakin banyak, guys. Jadi nggak mudah kehabisan. Ini juga gue upgrade ya. Oke, okay, uang kita udah banyak soalnya, jadi guys bisa gue. Oke, let's go. Terima kasih ya. Oke, okay, kita akan langsung lagi melanjutkan. Yang ini Armin, let's go Armin. Alright, let's move. Bersama Titan kesayangan kita ya, The Mysterious Titan, guys. Okay, let's go. Okay, walaupun dia kuat, tapi guys, kita tetap harus berhati-hati ya. Wow. Jadi Smackdown kalau gini namanya. Jadi Smackdown, guys ya. Gila. Oke, okay, kemarahan Titan Misterius. Oh, kita pakai Titan. Oh, 7000. Wow. Loh. Gue ajar lu semua. Mana lu? Hah? Oke. Okay. Gue pukulin lu. Lu jangan macam-macam sama saya ya. Hei, berani ngetik-ngetik. Gue smackdown lu. Lihat ya. Lihat ini. Lihat nih. Ya ampun. Gue ngetik-ngetik. Buset. Oke, let's go. Ini apa ini? Ya. Wow, 8000. Gila. Ya, gue pukulin lu. Sini lu. Kita angkat. Kita banting. Oke. Gue didatu pakai kepala. Kurang ajar lu. Macem-macem lu sama Titan ya. Sama Titan kesayangan keluarga. Mana lagi? Lu larinya yang gagal sedikit dong, lari kok kayak gitu. Oke, mana lagi sih? Bentar. Kita harus menghancurkan semua Titan yang ada di sini, guys, ceritanya. Wow. Gila, keren banget, coba. Hah? Macam-macam lu. Gue kelein lu. Aduh, mati satu teman kita. Rancar lu. Kemarahan Titan. Macam-macam lu. Mampus. Lu ngapain kesini ya? Gue smackdown lu ya. Oke. Lari. Salah pencet.
Ya ampun, macam-macam lu. Macam-macam sama aneh ya. Ada banyak sekali. Emang lu kira gue takut? Hajar terus, bleh. Hajar terus. Jangan patah semangat. Hajar terus. Gue pukulan 1000 bayangan ya. Kurang satu. Ada satu lagi di sana, guys. Let's go, Titan. Tunggu aneh ya. Tunggu aneh. Ini kecil-kecil cabai rawit. Lu, macam-macam. Wow. Macam-macam lu berani nongol di sini ya. Pakde-pakde berani nongol di sini lu ya. Lu berani nongol di sini. Wah. Lu kira lu bisa menang dari saya? Mana-mana? Mana-mana-mana? Let's go. Macam-macam lu. Sekali pukulan langsung mati, guys. Guys, ya. Mantap sekali ya. Kesayangan keluarga ini Titan ini. Mati semua dicototin sama Titan, guys. Smackdown semua. あの巨人の謎を解明できれば、スマックドン様が様ティタンや。打破するきっかけになるかもしれない。どうかんだ。そんなこと。例えば、あの巨人が味方になる可能性があるとしたら、どう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない。味方だと本気で言ってんのか？ Wow. Apa yang terjadi? Lululululu. Semapot. Ada sesuatu yang terjadi, guys, ternyata. Apakah itu? Kita lihat bersama-sama ya. Guys. Look at that, guys. Look at that. Look at that, guys. Look at that. Eren Yeager. Ya, titannya ternyata Eren Yeager. You know what? Ternyata titannya tuh Eren Yeager, guys. Yang tadi dia dimakan sama titan. Ya, kalau kalian lihat video sebelumnya, dia dimakan sama titan. Dan ternyata dia menjadi titan. Karena kebetulan gue juga pernah nonton animenya ya. Walaupun masih season-season awal sih, tapi sampai sini gue udah nonton. Masih hidup gak sih? Masih hidup, guys! Gue terharu juga, guys, ya. Dikira Mikasa mati titanya soalnya, guys. Eranya mati juga jadi... Jadi mau meneteskan air mata juga, guys, kalau gini, guys, ya. Entet Eren masih hidup ternyata. Eren yang dimakan oleh Titan, dan dia menjadi Titan. What is happening? Tangannya yang putus, guys. Kembali lagi. Tangannya Eren soalnya sempat putus sebelum dia dimakan. Dan dia sudah kembali lagi tangannya. Mati semua dijodohin sama Eren tuh. Memang parah sih Eren ini. Okay. Kalau bisa sih kita pakai Eren terus aja, guys, ya. Bisa berubah-ubah, guys. Okay. Dulu waktu gue nonton animenya ya, itu sempat kaget juga sih. Wow, ternyata Eren. Yang berubah selama ini ternyata Eren. Baru tahu saya, guys, ternyata. Okay, guys, ya. Kita akan lihat apa yang terjadi. Teman-temannya juga shock juga ya. Setelah mengerti bahwa Eren bisa berubah.
Semuanya shock guys. Pertarungannya sangat sengit sekali soalnya. Eren, hey hoi. Eren masih hidup. Armin. Apakah kita seperti monster? Mau diapakan guys? Siapa kamu? Manusia atau Titan? Tanya seperti itu guys. Aku gak tahu pertanyaanmu. Kurang ajar, sudah ditolong masih gak tahu diri. Kurang ajar ini kaptennya nih. Kita mau dieksekusi guys. Kita mau dieksekusi. Kurang ajar, sudah ditolong seperti itu malah mau dibunuh. Apa yang terjadi? Mampus dong. Wow. Hey. Something is going on. Wow. Wow. Eren. Dia bisa menciptakan Titan, guys. Gila sih. What is going on here? Aku enggak tahu. Tiba-tiba saja terjadi. Aku ingin keluar dari sini. Eren sudah bisa menjadi Titan ternyata guys. Armin-nya disuruh ngomong sama jenderalnya. Ayo Armin, kamu harus bisa ya, yakinkan kalau Armin tuh baik ya. Armin, aku sendiri yang memikirkan saja. Ayo Armin, you can do this. 必ず説得してみせる. Siap. 二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ. Ah, acer ini. Teman-teman yang lain ya sudah dibantu sama Eren malah mau dibunuh si Eren. Kok tahu diri soalnya. Ya bukan musuh kita katanya. Kita harus belajar. Buktikan. Bukti itu tidak butuh. Ya. 我々人類と同じ捕食対象として認識しました。 Betul betul betul. この事実だけは動きません。 Oke. Bagus Armin. Kamu sudah berhasil membuktikan. Ajar. Itu jenderalnya memang kurang ajar sih. Masih enggak tahu diri dia. Mikasa. Watashi wa Tony. Jinrei fukkou no tame nara shinzou o sasageru to chikatta heishi. Sono shinnen ni shitagatta sue ni inochi ga hateru no nara honmo. Kare no motsu kyojin no chikara to zanzou suru heiryoku ga kumiwasareba. Kono machi no dakkan mo fukanou de wa arimasen. Jinrui no eikou negai. Kore kara shini yuku subete mono aiga ni kare no senjutsu kachi wo togimasu. Yosan ka. Keren Armin. Aikawarazu zutai no wari ni wa kojika no you ni sensai na otoko. Sokor kamu dimarahin. Pikusisu shire. Omae ni wa
あの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。OK. Good job, Armin ya. Kamu berhasil membuktikan ya. Oke okay, guys ya, cukup sekian untuk episode kali ini. Kita sudah apa ya? Ini episode yang keren banget sih, sampai speechless ya. Ternyata Titan misterius yang menolong Mikasa dan membantai Titan-Titan yang lain itu adalah Eren ya. Gue pernah nonton di animenya sih, jadi nggak terlalu kaget. Cuman tapi setelah ini gue nggak tahu apa yang akan dilakukan karena animenya juga belum nonton sampai jauh. Jadi habis ini gue juga nggak terlalu tahu ceritanya. Jadi habis ini bener-bener blind apa walkthrough, jadi nggak tahu akan seperti apa, gue juga nggak tahu ya. Oke okay, guys, cukup sekian untuk episode kali ini. Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya ya. Stay tune terus di Markas Kuyoyo karena akan lebih seru lagi kelihatannya ceritanya ya setelah ini. Dan semoga kalian sehat-sehat semua, tetap jaga kesehatan kondisi, dan pastikan minum vitamin terus ya. Bye-bye. Salam Markas Kuyoyo.